untuk lokasinya berada di depan SMP 3 Negeri Kartasuro Sukoharjo. Ini mau ngobrol-ngobrol sama Pak Cahyo sama Bu. Kebetulan dari Pemad yang memiliki ya, 13. Kemarin enggak salah dia masuk di sini. Ya. Baru dia tahu sempat ngobrol sama Bapak. Iya, kemarin sore dia. Iya, kayaknya kemarin. Oh, sore iya. Apa malam? Jadi tadi itu sempat beritahu saya, ke saya. Kalau sempat tolong main-main ke depan SMP 3 Kartasuro. Hanya sore ini sudah di sini ketemu sama Bapak Cahyo. Tadi sempat jadi Bapak Cahyo ini punya 12 anak ya. Sempat kontra rumah, namun beberapa bulan karena tidak sempat dibayar. Jadinya yang punya pos punya kontrakan bilangnya sudah lunas, anggap lunas, jadi harus sebenarnya nggak lunas. Saya nekat keluar, saya harus bayar ya. Saya nggak siap bayar, nyawa kemana ya lah. Namanya Bapak saya juga ada beberapa yang mau masuk sekolah tidak punya seragam. Dan besok Bapak Cahyo bisa beli seragamnya, keamanannya. Saya lagi ada yang mana? Yang besok mau. Oh ya ini. Ini sama Om. Jadi ya, ada ini sudah Bapak guru yang sudah kasih tahu ke masuk sekolah, hanya seragamnya tidak punya. Pasti mudah-mudahan besok ada yang bisa masuk sekolah ya. Jadi malam ini ya tidurnya di sini di tempat tidurnya ini. Jadi tidurnya di bawah sini. Jadi tidurnya gantian karena sudah tidak ngontrak lagi. Mudah-mudahan. Ya ada saudara-saudara yang terketuk hatinya mau membantu Bapak Cahyo sama keluarga. Jadi hanya sedikit modal lah buat ini ya, jualan dia ini ya. Oh ya, jualannya juga bisa hari ya, untuk bantu untuk kebutuhan istri dan anak-anak. Sangat miris sekali. Berarti yang sebelah ini yang keberapa? Ini nomor 7. Oh, yang ketujuh ya. Berarti ini ya, jualan yang ini, apa? Gantian sama ibu? Iya, yang gantian. Dari pagi? Terus sampai malam. Ini masa sekolah yang saya yang menunggu sampai ini enggak pernah libur, sampai ini apa dibantu sama. Iya. Besok adik masuk sekolah ya.
sedikit rezeki, tidak banyak Pak Cahyo, cuma 2 juta. Namun semoga bermanfaat untuk Pak Cahyo beserta keluarga, terutama si adik ini besok bisa masuk sekolah, bisa belikan baju seragamnya, buku tulisnya, sehingga bisa masuk sekolah karena kakak-kakaknya juga putus sekolah karena kendala dengan biaya sekolah. Semoga bermanfaat ya Pak Cahyo. Salut sama Pak Cahyo karena dengan keadaannya seperti ini, namun dia berusaha agar anak-anaknya bisa mendapatkan pendidikan. Usahanya sudah maksimal namun karena keadaan. Siapapun saudara, siapapun maupun dari pemerintah, kita bisa satu anak saja buat, apalagi ini 13 anak yang dua sudah menikah, berarti 11. Dan mereka tidur harus bergantian. Mungkin tidur di saya nggak jadi luar, tidurnya di luar. Siapa tahu bisa beli terpal untuk karena sementara ya belum bisa untuk apa buat kontrakan, untuk buat bayar kontrakan, tapi dan berharap semoga ke depan El bisa bantu lagi. Ya, makasih. Ya. Baru ada yang punya nama? Masuk kok, dia nanya. Ini siapa? Nama kamu? Sepanjang. Oh, Septina. Kalau yang ini? Tio. Tio. Septina, Tio. Kelas 2 SD. Dari di
usaha kerja. Ya, siapa tuh? Karena si Cibu, apa bilang jadinya? Ya, tapi bajunya banyak belakangnya. Ya. Jualannya.
anak-anaknya sama bapaknya juga mereka tidur di bawah, kadang di kursi, kadang di belakang. Bagiannya juga di garis ini karena sempat keluar dari kontrakan karena tidak bayar selama 2 bulan. Jadi di sini juga di bawah ini tidurnya bergantian, anak-anak, kakak beradik maupun sama orang tua. Jadi kita doakan semoga ada saudara-saudara maupun teman-teman yang punya rezeki lebih bisa membantu berbagi kepada Pak Cahyo sama keluarganya yang anaknya berjumlah 3. Kita berharap ya pemerintah setempat juga bisa peduli lah untuk keadaan Bapak Cahyo. Buat teman-teman yang ke Semarang atau ke Boyolali maupun yang dari Semarang ke Solo, jangan lupa mampir di Pak Cahyo untuk
sini jualannya biar bisa bantu untuk anak-anaknya, karena anak-anaknya ada berjumlah 13 orang. Mereka di depan SMP 3 Negeri Kartasuro.